Halo pemirsa, kali ini kami akan mengupas tentang fungsi kegunaan bunga kitolot atau melati katarak. Tanaman yang termasuk famili Campunaceae ini berasal dari India Barat. Hati-hati dengan getah kitolot yang berwarna putih karena mengandung racun. Ya, kitolot juga memiliki buah yang berbentuk seperti lonceng, merunduk dan merekah dua bagian serta berbiji banyak dengan warna putih dan berbentuk bulat telur. Daun kitolot memiliki senyawa seperti polietherol, alkaloid, flavonoid dan samponi. Ya, bunga kitolot juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tetes mata seperti mengobati mata merah, mata gatal, mata minus dan plus, infeksi mata, katarak, nyeri dan perih pada mata. Caranya, petik bunga sampai ujung kelopak bunga, kemudian rendam beberapa saat dalam gelas dengan air seukuran kuku, kemudian siap diteteskan untuk obat mata. Adapun fungsi lain mengobati luka, sakit gigi dengan cara yang sama. Namun sebaiknya berkonsultasi dengan ahli herbal bersertifikat sebelum mengkonsumsi kitolot. Terima kasih.